Halo guys, halo semua. Jadi hari ini aku bakal pingin cerita aja. Jadi kalian hati-hati kalau mau top up di Unipin ya. Ini bukan salah Unipin sekali lagi. Mungkin ini salah saya pribadi atau salah dari Garena sendiri. Jadi aku mengalami rugi saat ngisi diamond di Unipin. Jadi ceritanya gini guys, sini coy. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf karena di luar juga hujan, mungkin suaranya agak kurang jelas atau gimana ya. Jadi aku bakal cerita sambil buka-buka ya. Jadi gini ceritanya coy. Jadi aku tadi siang kebetulan atau hari ini, sekarang hari Kamis. Kamis tanggal 11 April tahun 2019. Pokoknya sekarang hari Kamis tanggal 11 April dan ada event yaitu first top up dapat 200 value untuk setiap tiernya. Maksudnya setiap kita beli ini nanti kita dapat 2 kali lipat gitu dan seterusnya. Jadi setiap kita beli diamond kita bakal dapat 2 kali lipat. Jadi kesalahanku di sini. Jadi aku ngisi diamond lewat Unipin coy. Jadi aku beli 50.000 kebetulan ke Unipin. Jadi karena aku pengen beli ini yang 50.000, 300 diamond plus 300 diamond lagi karena aku tadi berharap bikin video tentang karakter yang baru yaitu adalah yang samurai itu ya. Oh, petir. Jadi aku mau bikin video tentang ini Hayato. Dan aku mikirnya aku bakal dapat 600 diamond coy. Jadi aku beli di Unipin, langsung top up langsung dari Unipin, jual Free Fire-nya, masukin ID-nya, terus keluar kode pembayaran langsung aku bayar ke Indomaret coy. Dan ternyata aku cuma dapat 345 diamond doang. Jadi aku nggak dapat yang bonusnya ini coy. Ini mungkin bisa kesalahanku sendiri karena aku nggak ngisi dari sini, nggak pakai pulsa atau nggak pakai Google Play. Atau ini bisa jadi kesalahan Garena yang tidak mengonfirmasi kepada Unipin kalau ada event ini coy. Jadi aku cuma dapat 345 diamond dan aku merasa aku kehilangan 300 diamond yang aku ingin dapatkan gitu. Kalau aku tahu gitu, aku beli pulsa aja 50.000 dan aku beli di sini coy. Karena kenapa pakai Unipin? Karena Unipin itu nggak ada biaya adminnya, jadi kita bayarnya tetap 50.000, jadi itu lebih hemat menurutku. Tapi ternyata aku malah rugi banyak coy. Jadi kalian yang ingin mendapatkan event ini khusus untuk event ini ya. Jadi ini bukan salah Unipin sama sekali. Ini mungkin salah Garena atau salah saya atau salah aku pribadi yang tidak ngecek dulu atau mungkin nggak ada tulisannya. Ya itu mungkin ya penyesalan lah ya. Jadi kalian yang pingin dapetin diamond ini harus hati-hati. Kalau ngisi diamond harus beli yang ada di sini langsung ya, pakai pulsa atau pakai Google Play, voucher atau transfer lewat Google Play. Kayaknya itu deh. Jadi kalian hati-hati. Jadi kita hari ini biar ada konten, gak cerita-cerita doang. Aku bakal beli ini. Bentar ya, aku bakal beli ini dan kita lihat dapat senjata apa aja di sini. Dan kita dapat diamond, kita bakal beli Hayato ya. Oke, tadi aku beli pulsa ya karena aku trauma dengan Unipin tetap satu kali. Dan oke, pemindai berhasil. Gue merasa tertipu gitu kan. Ya maaf lah ya, agak alay ya, walaupun sedikit diamondnya, tapi kan aku miskin coy. Jadi diamond 50.000 itu banyak menurutku, anjir. Udah lah ya, ada yang ngajak mabar ya. Bentar. Oke, sekarang kita buka dulu ininya, box-boxnya ya, crate-crate-nya. Kita buka, barangkali dapat permanen, ya kan? Oke, 3 hari. Oke, 4 hari. Oke, 24 jam. Oke, 24 jam. Buka-buka aja lah ya. Ini juga nggak terlalu guna sih. Gua pengen shotgun api harusnya ya. Waktu itu aku dapat diskon shotgun api tapi nggak aku beli karena aku nggak main Free Fire ya waktu itu. Aku cuma main PUBG. Tapi sekarang sering main Free Fire karena diajak adik-adikku, ponakanku untuk main bareng.
Jadi aku juga main lah ya. Wuh, dapat permanen, anjay. Nice. Satu ya. Kita dapat satu permanen, anjir, anjir. Lumayan, lumayan. Oke, collection. Kita pakai-pakai dulu senjatanya, terus kita beli char terbaru kita ya. Ini nambah apa sih? Fire rate. Ini damage. Pakai yang ini aja karena nambahnya lebih bagus. AOM cuma satu. Shotgun ini nambah apa? Range. Gak penting, kita perlu range. Oke. Kita gak perlu range pada shotgun ya. Jadi ini seperti ini. Ini 14 hari coy. Ini 7 hari. Aduh, sayang banget. Reload speed, fire rate. Ini juga, ini bagus loh ini fire rate. Ini soalnya UMP ya, MP5. Tapi aku jarang pakai MP5 sih. Nah, kita pakai ini aja. Fire rate, reload speednya biarin. Udah lah, mati-mati aja ya. Damage, akurasi. Oke, damage-nya nambah 2, bagus. Oh, kita dapat scar L. Saya nggak permainin ya, damage. Oke, ajar. SKS. Nah, ini 10 jam. 10 jam malah. Bentar coy. Kita pakai ini. Kemudian ini pakai cuma satu. Kita dapat ini coy, damage plus magazine. Kurangin magazine ya. Ini bagus ini, bakal sering aku pakai ya. Karena senjata aku yang permainin cuma satu. Miskin. Oke, ini pakai ini. Bagus. Karena, dan kita dapat gini, shark, baby shark. Dan untuk diamondnya kita bakal, kita lihat dulu. Oke, sebelumnya kita gratis dulu gold royal. Apa nih? Kita dapat karakter kah? Oh enggak, kita dapat avatar doang, anjir, anjir. Buat apa dah avatar? Kita pakai ini lah ya, biar kelihatan kita nge-cash gitu kan. Oke, kita beli karakter baru kita, yaitu Hayato. Jadi aku bukan sultan ya, jadi aku ini nabung ya, miskin. Oke, jadi kita bakal, kita dapat itunya ya, dapat senjata sudah ya tadi. Avatar kita nggak pakai avatarnya, nggak bagusan yang itu. Jadi kita mau ganti karakter yang Hayato coy. Mana kau? Gue beli mahal nih. Waduh. Adalah. Kita buka slot kedua, nggak cukup. Oke lah. Jadi kita bakal pakai ini ya. Oh, jadi kita tadi dapat karakter, anjir. Dapat Paloma gratis. Mantap, terima kasih. Setelah hilang 300 diamond, kita hoki sedikit ya. Jadi di Hayato ini adalah samurai legendaris, sadarannya menurun 10%, meningkatkan 7,5 damage penetrasi. Aku nggak paham kalau apakah dia darahnya kalau sisa 10% baru keluar damage penetrasinya, atau darah full itu berkurang sebanyak 10% atau berkurang sedikit karena ketembak itu bakal aktif. Aku jadi bingungnya di situ aja. Dan mungkin kita mau beli ini ya. Ini ada 150 diamond, kita simpen mungkin lah. Yalah, kita simpen aja. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih udah dengerin aku cerita ngalur ngidul, nggak jelas, tapi ya terima kasih lah ya. Jadi hati-hati ya. Ini peringatan ya, bukan peringatan sih. Ini hati-hati buat kalian ya. Jadi ya, semoga kalian nggak seperti aku. Jadi aku mau menginformasikan itu aja. Jadi jangan lupa subscribe dan bye-bye. Untuk konten ML atau PUBG mungkin aku bakal jarang buat. Karena kalau PUBG, speknya nggak kuat yang pertama. Kalau ML, aku udah jarang main ya. Jadi aku mungkin bakal banyak main FF aja. Dan karena juga banyak yang main, temanku, ponakan kompetisinya. Jadi ya, mungkin situ aja ya. See you next video, bye-bye.